Cari tahu soal minyak bumi dan gas alam serta cara menghitung jarak tempuh. Jadi jangan lupa siapkan alat tulismu dan berdoa agar fokus dan memahami materinya. Ayo semangat belajar hari ini! Ayo pulang, Nak. Ibu sudah nungguin di rumah tuh. Iya, Bi. Sebentar. Ini ya. Selesai, siap-siap. Ada yang ketinggalan enggak? Insya Allah enggak ada, Nek. Pulang dulu ya. Loh, kenapa, Nek? Kalau Indah pulang dulu, satu yang pulang. Kan jadinya enggak jelas, jadi kalimatnya harus lengkap. Oh iya, Nek. Padahal Indah udah belajar pola kalimat SPOK. Indah anak Abi,
Coba kalimatnya yang lengkap dong. Berarti subjeknya indah. Iya. Predikatnya pulang. Terus? Objeknya apa, Bi? Kalau nggak ada objek yang dilibatkan, nggak apa-apa kok, Nak. Karena kalimat yang sudah mengandung subjek dan predikat, itu sudah termasuk kalimat lengkap kok. Teman-teman, sedangkan kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang hanya memiliki salah satu unsur kalimat, seperti subjek, predikat, objek saja. Kalimat tidak lengkap contohnya berupa semboyan, sapaan, salam, perintah, ajakan, dan seruan. Contoh kalimatnya, selamat pagi, tolong tutup pintunya. Nah, sekarang coba kalian tentukan mana yang merupakan kalimat lengkap dan mana yang bukan kalimat lengkap. Tambahkan SPO atau K untuk kalimat yang merupakan kalimat lengkap. Contohnya seperti ini. Berarti Indah pulang dulu ya, Nek. Nenek sehat selalu. Jangan lupa pakai masker ya. Iya, Indah, cucu nenek gelis. Sok atuh, nanti orang rumah kelamaan nunggunya. Hati-hati ya. Iya, Nek. Ibu, pamit pulang ya. Assalamualaikum. Indah, hati-hati. Indah, turun dulu, Nak. Loh, kenapa, Abi? Bensinnya habis. Tadi Abi lupa beli. Nah, sekarang kita jalan ke depan ya, sampai dengan pom bensin yang terdekat. Maaf ya, Nak. Nggak apa-apa, kan? Alah, ayah-ayah wae sih, Indra. Segala lupa isi bensin. Oh, gitu. Yaudah deh, nggak apa-apa. Ya, ayo ya, jalan ya.
Waalaikumsalam, hati-hati ya. Indah capek? Enggak, Bi. Tapi Indah haus. Oh. Tadi lupa mau minum dari rumah nenek. Oh, Indah haus. Ya udah, kelihatannya di depan ada tukang minuman tuh. Kita beli minuman di situ karena Abi juga haus ya. Kamu duduk di sini ya. Pak, es teh manisnya 2 ya. Baik, Pak. Nah, maskernya kamu buka dulu. Kamu pakai face shield aja, ya. Baik. Motornya mogok, Pak. Kok didorong? Iya, Pak. Tadi saya lupa isi bensin. Jadi terpaksa dah harus dorong ke pom bensin. Oh iya Pak, ngomong-ngomong, pom bensinnya jauh nggak ya dari sini? Enggak kok Pak, kurang lebih 5 menit juga nyampe. Ini minumannya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak, silakan. Abi, kenapa Abi nggak simpan banyak bensin tanpa harus tunggu berkurang? Supaya kalau lupa isi bensin, nggak mogok motornya. Kan udah punya banyak cadangan. Kita nggak boleh seperti itu, nak. Karena itu sama saja menimbun bahan bakar. Sedangkan bahan bakar itu berasal dari minyak bumi yang merupakan sumber daya energi yang tidak bisa diperbaharui. Oh, berarti bumi kita menghasilkan minyak ya, Bi? Minyak bumi itu terbentuk dari hewan dan tumbuhan laut yang telah mati terkubur di dasar laut. Selama jutaan tahun, lapisan yang menimbun sisa makhluk hidup tersebut terus bertambah, sehingga materi tersebut terkubur semakin dalam. Suhu bumi yang panas dan tekanan yang besar mengubahnya menjadi minyak dan gas, yang kita pahami sebagai minyak bumi dan gas alam. Hah? Baru terbentuk setelah jutaan tahun, Bi? Lama banget. Betul, nak. Makanya, kayak yang Abi bilang tadi, sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui harus dipergunakan sebaik-baiknya. Karena akan terlalu lama bagi manusia zaman ini untuk menunggu proses pembentukan minyak bumi yang baru. Coba Indah bayangin deh, kalau kita boros dalam menggunakan minyak bumi dan gas alam, apa yang akan terjadi? Pasti persediaan minyak bumi dan gas alamnya akan cepat habis, Bi. Bisa-bisa kita akan kesusahan. Baru motor Abi yang kehabisan bensin aja, kita jadi jalan kaki. Padahal bisa sampai rumah lebih cepat. Apalagi kalau semua orang kehabisan bensin. Iya, Neng. Bisa-bisa saya nggak bisa masak dan ngerebus air buat bikin teh. Karena tabung gasnya nggak bisa diisi lagi. Oh iya, Ibu di rumah juga berarti nggak bisa masak. Pokoknya Indah nggak mau boros pakai bensin dan kompor gas. Nah, Indah juga harus tahu nih, bahwasannya hasil olahan minyak bumi dan gas bukan cuma bensin dan LPG loh. Ada minyak pelumas, lilin wax, aspal, dan masih banyak lagi hasil olahan minyak bumi dan gas yang dibutuhkan alat-alat di dunia agar bisa beroperasi, nak. Teman-teman, aku takut banget kalau persediaan minyak bumi dan gas alam habis. Kalau kamu gimana? Menurut kamu, apa yang akan terjadi kalau persediaan minyak bumi dan gas alam habis? Dan apa upaya kamu untuk menghemat penggunaannya? Catat di buku catatanmu ya.
Cabai udah habis ya? Indah belum? Nggak apa-apa, Nak. Pelan-pelan aja. Yang penting kamu habiskan ya. 1, 2, 3, 4. Apa yang ada 4, Nak? Mobil itu rodanya ada 4. Oh, mobil itu. Nah, sekarang Abi mau tanya. Kalau mobilnya ada 5, berapakah jumlah rodanya? Kalau satu mobil 4 roda, berarti 5 mobil dikali 4 roda. Benar nggak jawaban Indah? Benar kok jawaban kamu. Tapi kenapa kamu bisik-bisik ya? Kalau salah, malu didengar bapak penjualnya. Kamu nggak usah malu. Jawaban kamu sudah benar. Kalaupun nanti kamu salah, biar Abi benerin. Supaya jawaban kamu kagak salah jadinya, ya? Iya, Bi. Teman-teman, aku sudah tahu. Banyaknya roda dari 5 mobil. Kamu juga ikut berhitung, kan? Tulis jawabannya di buku catatanmu ya. Abi, minum Indah udah habis. Pinter. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan jalan lagi. Permisi, Pak. Semuanya jadi berapa ya? 4.000 rupiah, Pak. Ini, Pak. Wah. Ada kembaliannya. Coba saya tukar dulu sebentar ya. Iya, silakan. Abi, lihat, ada delman. Kemarin Indah naik itu sama nenek. Sayang di dekat rumah nggak ada delman ya, Abi. Iya, karena masyarakat lebih suka naik kendaraan bermotor yang lebih cepat. Menurut Indah, dari 3 delman tadi, mana yang menempuh jarak paling jauh? Yang paling cepat ya, Bi? Belum tentu, Nak. Karena selain bergantung pada kecepatan, jarak tempuh juga bergantung pada waktu tempuhnya. Kalau delman yang paling cepat melaju sebentar saja, mungkin bisa kalah jauh dengan delman yang lebih lambat, tapi lebih lama waktu tempuhnya. Sekarang, coba Indah bayangkan. Kalau ada 3 buah delman, kita sebut saja delman A, delman B, dan delman C yang melaju dengan kecepatan berbeda. Kecepatan delman A adalah 10 km per jam. Kecepatan delman B adalah 8 km per jam. Kecepatan delman C adalah 12 km per jam. Delman A dan delman C mampu melaju selama 3 jam. Kemudian berhenti untuk istirahat. Delman B mampu melaju selama 4 jam. Sebelum akhirnya juga berhenti untuk istirahat. Urutkanlah delman mulai dari yang telah menempuh jarak paling jauh. Kalau begitu, Indah harus hitung jarak masing-masing delman dulu ya, Bi. Pakai rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Betul, Nak. Harus menghitung satu persatu karena kecepatan masing-masing delman berbeda. Maka dari itu, jarak yang sudah delman A tempuh adalah 10 km per jam. Dikali 3 jam. Ini Pak kembaliannya. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ayo Indah, Abi kasih PR tuh ya. Nanti Abi tunggu jawabannya di rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya. Untuk mencari pom bensin.
Oh iya Pak, tinggal lurus aja kan ya? Iya, ini tinggal lurus aja ke sana. Nanti ke kanan. Ya. Nah itulah Pak. Terima kasih ya Pak. Teman-teman, ayo ikutan hitung jarak tempuh 3 delman tadi ya. Menggunakan rumus yang aku sebut. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Terus di buku catatan kamu beserta hasil hitungannya. Aku yakin kamu pasti bisa mengerjakannya. Semangat teman-teman kelas 6. Indah, ayo nak. Iya Bi. Nah, kalau Abi pikir-pikir, waktu kita minum tadi, Indah udah banyak banget belajar kok. Iya Abi, tadi waktu Indah pamit sama nenek, Indah belajar soal kalimat lengkap. Terus Indah tahu soal proses pembentukan minyak bumi. Iya. Dan gas alam. Dan kalau habis, apa yang akan terjadi? Benar. Indah juga menghitung banyaknya roda dari 5 mobil. Dan cara menghitung jarak tempuh 3 delman. Tapi hasilnya nanti di rumah ya, Abi? Ya. Abi tunggu jawabannya ya, Nak. Ya. Minyak bumi itu terbentuk dari hewan dan tumbuhan laut yang telah mati terkubur di dasar laut. Selama jutaan tahun, lapisan yang menimbun sisa makhluk hidup tersebut terus bertambah, sehingga materi tersebut terkubur semakin dalam. Suhu bumi yang panas dan tekanan yang besar mengubahnya menjadi minyak dan gas, yang kita pahami sebagai minyak bumi dan gas alam.